Ya, hari Senin, tanggal 14 Desember 2020. Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 2 Bandung, Marskal Pertama TNI Embu Agapitus beserta staf dan Wali Kota Bandung Haji Odet Muhammad Daniel melaksanakan pertemuan membahas rencana pembangunan lapangan tembak reaksi bertaraf internasional yang berlokasi di Kota Bandung. Ini kalau mau kasih kiramkan, nggak udah, nanti kalau sudah padat sih, sampai yang di sini, dibuka ini, biar aja keluar. Udah di pupuk organik juga. Ya, tapi padatannya nggak bisa hilang, harus dibuang itu, harus jadi keluarkan. Iya, keluar kan. Jadi kosong air kan? Lagi, lagi sampai dia ini baru dibuang lagi. Berapa bulan itu? Ya tergantung volume sampah di dapur lah. Kalau volume sampah di dapur, kayaknya bapak-bapak di kota-kota. Iya, iya. Pak, nggak bau kan? Nggak bau. Kayak gini, Pak. Di sana terpanjang, sungai terpanjang di daerah Pasundan. Citarum legenda sepanjang masa. Dari Gunung Wayang, alirkan air ke utara Jawa. Citarum bersejarah dalam alur semesta. Yang bawa bau itu ada di hidup kita. Masa ganti masa, kita terus berulang. Kita tak peduli pada lingkungan sendiri. Hutan di hulu, di gunung sepanjang waktu. Sampah di hembusan dan sungai. Limbah berbahaya, mengancam jiwa dan raga. Sebulan lagi lah. Ini udah tapi ini. Induknya saya bawa ke keluar. Kawinkan di luar. Lagi. Saya belum di sini belum punya jantannya. Saya kawinkan dengan domba garut, Pak. Domba garut. Domba garut asli nih. Kita tarung itu. Tak kuat air orang bilang. Masa ganti masa, kita terus berulang. Kita tak peduli pada lingkungan sendiri. Hutan di hulu, di gunung sepanjang waktu. Ini buangnya ke sini, disambut oleh Magot. Magot. Jiwa dan raga. Oke. Okay. Makanya kasih ke sini lagi. Hebat. Waduh benar. Iya benar. Luar biasa. Tanpa apa? Daun apa? Oh daun apa? Harusnya? Daun, tanpa daun itu. Ini tanpa daun ya? Sama tanpa daun. Digiling. Tanpa daun. Digiling di sini. Ya. Jadi begini. Oke, taruh di situ ya. Nah, ini. Kalau di kalau misalnya ada pau-pau kan, aura ini ya, seperti kopi gitu. Iya, kayak
kopi. Teknologinya gampang, kalau hilangin bau. Kalau dia percaya sasaran sama Daun ya, di lingkungan. Boleh. Jadi daun apa saja boleh? Daun apa aja, daun hijau. Sampah yang bisa dimakan. Aduh, ini kan saya beli ini 15 juta. Berapa? 15 juta. Kalau ini cuma 5 juta. Di mana dia? Ada di mana dia? Banyak. Banyak. Saya dapat beli 15 juta. Ini 5 juta. Murah. Iya. Waduh. Ini namanya ini apa? Mesin untuk menghancurkan daun. Menghancurkan daun-daun sampah daun itu di sini. Dihancurkan di sini untuk digunakan di sana untuk menghilangi bau-bau tadi. Ini udah jadi reaktor ini, bioreaktor. Udah. Pokoknya kita punya pertanian apapun pakai ini udah punya ini semua. Nggak beli orang yang apa-apa udah. Heeh. Ngobrol ya. Dokter. Barang itu santo. Nah ini bedanya Pak, kalau yang ini tidak pakan ramuan saya, betul-betul 70% sekarang. Betul. Oh, luar biasa. Ini berapa belinya harga murah dong? Iya, cuma 3.000. Yang sebetulnya 125.000? Iya, 5.000. Itu di Flores, harga di Flores. Ini sama. Ini sama. Dia makan dulu, Tong. Dari makan ini bisa pecah dulu ini. Itu enggak tahu kan? Enggak tahu kan? Iya kan? Dimakan magot. Ini adalah magot siapa? Magot yang buat makanan dia lagi. Magot ini, Pak. Baik. Ini siapa nih? Ini panen, siapa nih? Nah, kalau segede ini, itu untuk berapa ekor, Pak? Apanya, Pak? Ini untuk sebanyak ini, untuk berapa ekor ayam makan ini? Oh, banyak, Pak. Banyak. Wah, gua dibuang banyak. Dibuang, dicampur makanan yang makan itu. Tuh, Pak, lihat, Pak. Nanti ini disaring dulu. Oh, ulatnya yang dikasih makan. Iya, ulatnya yang dikasih makan. Berapa hari dia untuk produksi? Coba nyungkun. Oh, ulat yang dimakan nanti ayamnya. Iya. Makan tadi? Ini campur. Campur, dia makan dia sehat kan? Campur dengan ini, pupuk. Apa? Dengan kasih ayam gitu. Iya. Luar biasa. Semangat ya. Mantap. Mantap, Pak. Mantap. Kalau dia bisa ngomong, wah, sedap. Ini sedap. Ini apa namanya? Perkedel itu sate. Tadi hanya tahu tempe ya. Oh, yang mana dia? Oh, yang kasih sana, orang mau kejar batu. Cemburu dia. Dia cemburu dia. Itulah alat itu ya? Iya, ini bertelur nanti, Pak. Hah? Bertelur. Telurnya di mana itu? Hah? Telurnya di mana tadi? Nanti. Disimpan di bawah. Oh, di sini. Ah, nanti dia punya telur taruh di sampah. Sampah itu yang dia bawa. Di bawah sana ada apa di bawah sana? Nanti telurnya kalau sudah menetas, baru kasih ke sini, Pak. Menetas taruh di sini. Dia tuh pemakan sampah, Pak. Apanya tuh? Saya punya program. Ini telurnya. Kalau semua masalah kerap di ruang punya begini ya. Telurnya di sini. Dia turun sendiri. Di lapis itu. Di lapis-lapis itu di kayu itu ada telurnya, Pak. Telurnya nelur, kalau menelur ke situ, Kang. Anu, bertelur di situ. Betul. Lalatnya itu. Lalat telur di situ. Ya, betul. Ini. Jadi ini tempat telur lalat ya? Iya, telur. Telurnya lalat. Terus dia menghasilkan tadi ya? Menghasilkan logot yang kecil, BSF yang anakan, yang segede-gede gini. Nah, ini anakan yang kecil kayak gini. Saya utak-utak nanti kalau gede segede gini. Berakhir sampai 21 hari itu panen bisa dijual belikan atau bisa dijadikan papan. Nah, mbaknya ini orang dari pelatihan atau
memang sekolah khusus itu di peternakan atau kita atau tidak di sini? Ya? Atau tidak? Oh, atau tidak? Jadi, studinya studi kasus kan? Oke. Okay. Yang ada, 2 juta. Oke.